Nah, bos, ini dia, bos. Produk keluaran terbaru tipe dari Tigon, airless sprayer atau cat tembok, mesin cat tembok yang sebelumnya tipe TPS5 sekarang menjadi TPS6. Dia memperubahkan spek dari yang sebelumnya ada kekurangan, mungkin kurang mantap atau gimana, sekarang diperbaiki supaya lebih mantap lagi, bos. Ternyata benar juga, bos. Dari bodinya juga sudah beda, bos, dari yang sebelumnya. Sebelumnya kurang rapi, sekarang finishingnya benar-benar rapi, bos. Tuh, benar-benar mulus finishingnya, bos. Tuh. Nah, dari ininya, bos. Tuh, stiknya, bos. Cakep banget, bos. Tuh, ini stiknya, bos, ya. Tuh. Nah, ini selangnya, bos. Tuh, selangnya tuh udah cakep banget, bos. Ini saringannya, bos. Pokoknya kalau untuk ngecat mah udah jagonya ini, bos. Ini yang tipe terkecil ya, bos. Nah, kalau tipe-tipe besarnya ada lagi di atas sininya, bos, ya. Tuh, ini buat colokannya, bos. Dia apa aja sih yang dapatnya? Nah, pertama stiknya yang ini, kedua penyambungan stik, selang, sikat 2 biji, ada tusukan supaya kalau terjadinya kesumbat. Nah, ini ada kuncinya, kunci pas 2 biji, dan buku panduannya pastinya ya, bos. Nah, dan ini tuh, bos. Tuh. Ini tombol on off-nya, bos. Kita kalau mau ngelihat cara penggunaannya bisa lihat yang tipe sebelumnya, bos. Soalnya tidak ada perubahan kalau soal cara penggunaannya dari tipe TPS5. Karena dia cuman memperbarui dari speknya aja sih, bos. Dari yang sebelumnya begitu, bos. Cukup sekian ya, bos. Makasih.